Fakta-fakta SEA Games 2022, asal-usul, tahun penyelenggaraan dan cabang baru. Catat, berbagai fakta SEA Games 2022 seharusnya berlangsung pada 21 November 2021. Salah satunya adalah salah satu olahraga favorit di Vietnam. SEA Games 2022 berlangsung di Vietnam dimulai. Sebelumnya pesta olahraga 2 tahunan untuk negara-negara Asia Tenggara ini seharusnya berlangsung pada 21 November 2021. Penundaan SEA Games 2021 dilakukan karena kasus coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di Vietnam sedang meningkat saat itu. Berikut beberapa fakta menarik SEA Games 2021 di Vietnam. Yang pertama, kali digelar pada tahun genap. Tahun ini merupakan pertama kalinya SEA Games digelar di tahun genap. Sejak dimulai pada 1959, perhelatan olahraga Asia Tenggara ini selalu digelar pada tahun ganjil. Cabang olahraga, tahun ini hampir 50 cabang olahraga dipertandingkan. Di antara semua cabang tersebut, Vietnam juga kembali dipertandingkan, ada Pavinam. Pavinam merupakan cabang bela diri asli Vietnam. Cabang olahraga baru, pada SEA Games kali ini, cabang olahraga Chinggi pertama kali dipertandingkan. Olahraga ini lazim dikenal sebagai catur Cina dan menjadi salah satu olahraga favorit di Vietnam. Cabang yang kembali dipertandingkan, SEA Games 2021 akhirnya kembali mempertandingkan cabang O-Sports setelah memulai debutnya pada 2019. Selain itu ada pula cabang Kuras, olahraga bela diri kuno asal Uzbekistan. Negara pesertanya, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Timor Leste. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Billy Syahputra sedang potong rambut nih. Terlihat di beberapa waktu yang lalu di salah satu barber, kedatangan Billy Syahputra yang sedang potong rambut atau juga memperbaiki rambut kerennya. Billy Syahputra yang pada saat tersebut datang ke salah satu barbershop pengen tampilannya tambah rapi tanpa mengurangi kekurangan yang ada pada rambutnya, tapi sudah tidak ada kekurangan sebenarnya. Di sini Billy Syahputra menuju kepada si pemotong rambut untuk merapikan rambutnya supaya lebih terlihat keren dan memes-memesmari semakin terpikat olehnya, tidak terpaling dengan laki-laki yang lain. Pada saat itu Billy Syahputra datang ke barbershop dengan tampilan yang seperti ala kadarnya, karena memang itu tampilan santai yang selalu ditampilkan Billy Syahputra di khalayak ramai. Tapi mungkinkah yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang? Pada saat Billy Syahputra datang ke barbershop tersebut, dia datang kepada atau bareng dengan Memes, diantar Memes, atau dia datang sendiri? Kalau saja seandainya pada saat Billy Syahputra sedang potong rambut tersebut diantar dan ditemani Memes Pameswari, pasti beritanya heboh. Pasti banyak juga akun-akun yang memberitakan mereka. Tapi sampai saat ini belum ada jawaban dari pertanyaan itu. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang tahu pada saat itu Billy Syahputra potong rambut di barber ditemani oleh siapa? Kalau dari fans setia Bali pasti tentunya pada saat Billy Syahputra potong rambut yang tentu menemani juga Memes Prameswari. Tapi patut kita tunggu atau mungkin uploadan video dari Billy Syahputra maupun Memes Prameswari bisa memberikan klarifikasi untuk kita semua. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Olahraga adalah bagian khusus dan juga wajib yang harus kita lakukan. Apalagi olahraga begitu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Pun begitu dengan para artis-artis Indonesia. Yang paling kentara terlihat adalah body six pack milik Billy Syahputra yang akhir-akhir ini tersorot. Billy Syahputra, presenter, artis dan juga komedian yang berusia 31 tahun tersebut memiliki body six pack terlihat belakangan ini karena rajin berolahraga
dan juga ngejip. Dikarenakan Billy Syahputra yang memiliki body spek tersebut, dan kabar, isu, berita, dan juga hal lainnya tentang Billy Syahputra, terutama tentang wanita yang sedekat dengannya, yaitu Memes Prameswari, pun juga terlihatan tertular oleh hobi Billy Syahputra. Terlihat beberapa hari ini, atau belum lama ini, Memes Prameswari juga berada di tempat gym. Memes Prameswari melakukan olahraga gym, tentunya untuk mengoptimalkan dan juga membuat tubuhnya semakin tambah fit, bugar, dan juga untuk kesehatan diri sendiri. Terlihat dalam postingan Memes Prameswari berada di sebuah gym. Tentunya di sana Memes Prameswari mengangkat beban, melakukan kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengeluarkan keringat dan untuk menambah daya tahan tubuhnya, stamina, dan juga kesehatan dia menjadi lebih fit. Bisa dibilang, keadaan Memes Prameswari pada saat itu sendiri tanpa kehadiran Billy Syahputra. Mungkin saja kedepannya di mana di saat Memes Prameswari sedang nge-gym akan ditemani oleh Billy Syahputra. Dari postingan Memes Prameswari di akun Instagram tersebut, Memes Prameswari begitu semangat melakukan olahraga gym. Dia menuliskan di captionnya, "Passing through the pain." Seperti yang kalian tahu, sebulan terakhir ini aku selalu workout di @level_Indonesia. Baru kali ini, aku pergi ke gym yang nyaman, bersih, coachnya seru, dan arsitekturnya yang estetik banget. Tidak hanya itu, aku bisa merasakan perubahan yang signifikan. Berat badanku turun beberapa kilo, dan lingkar lengan juga perut mengecil. Stamina tubuh juga meningkat. Aku jadi gak gampang letih. Dapatkan satu kali trial di level gratis langsung saja WhatsApp ke nomor yang tertera di bio @level_Indonesia. Begitu caption Memes Prameswari di akun Instagramnya yang memperlihatkan dirinya sedang nge-gym, bersemangat, penuh dengan sukacita.